Tata letak 7 kursi interior Denza D9 dirilis dengan gaya sederhana dan elegan. Pada tanggal 28 April tahun 2022 di Zhaochangjiang, manajer umum divisi penjualan Denza mengumumkan satu set gambar interior Denza D9 di Weibo. Mobil baru diposisikan sebagai MPV high-end dan diharapkan akan diresmikan dalam tahun ini. Dilihat dari gambar yang dirilis oleh Zhaochangjiang, interior mobil baru memiliki gaya desain keluarga BYD yang kuat, menyediakan roda kemudi multifungsi palang ganda, panel instrumen LCD penuh, dan layar kontrol pusat mengambang. Desain blok dapat sepenuhnya membebaskan ruang meja operasi. Diduga terdapat slot penyimpanan yang relatif besar di bawah lubang keluar udara AC. Bentuk roda kemudi multifungsi palang 3 terlihat mirip dengan Han EV, tetapi area tombol multifungsi mengadopsi desain tipe sentuh alih-alih tombol fisik, dan gayanya terlihat relatif sederhana. UI panel instrumen LCD penuh dan layar kontrol pusat terlihat relatif sederhana, terutama UI layar kontrol pusat jelas berbeda dari sistem BYD D-Link saat ini. Desain antarmuka yang datar lebih menyeluruh dan gayanya lebih intuitif. Dalam hal kursi, mobil baru ini mengadopsi tata letak 7 kursi 2+2+3. Baris kedua menggunakan 2 kursi independen, yang dilengkapi dengan sandaran tangan dan sandaran kaki yang dapat dilipat. Lorong tengah juga terlihat luas. Penumpang 3 baris akan lebih nyaman untuk naik dan turun. Dari segi penampilan, dikombinasikan dengan gambar resmi yang dirilis sebelumnya, wajah depan mobil baru mengadopsi desain grill intake mulut besar, dan interiornya dihiasi dengan struktur berlapis krom bersisik, yang terhubung ke lampu depan yang menghitam. Kedua sisi, rasa kesatuan visual lebih kuat. Kedua sisi grill dilengkapi dengan alur pengalihan yang relatif besar, dan lampu kabut digunakan di dalam untuk menciptakan bentuk gading, yang secara efektif meningkatkan dampak visual. Dari segi bentuk samping, garis atap relatif lurus, sehingga menciptakan bentuk gantung. Gayanya lebih modis. Pintu belakang dibuka dalam bentuk geser samping, dan lingkar pinggang mengadopsi desain tipe tembus, yang membuat efek visual lebih ramping dan atmosfer. Ini adalah bentuk gaya yang padat, yang menonjolkan kesan berkelas.
Dalam hal bentuk ekor, kelompok lampu ekor tipe tembus tidak ada, yang secara efektif meregangkan lebar visual horizontal ekor. Bentuk bagian bawah di sekitarnya relatif sederhana, dan pipa knalpot model Bibrida plug-in mengadopsi tata letak tersembunyi. Dari segi tenaga, mobil baru ini diharapkan menyediakan versi plug-in hybrid dan versi listrik murni. Versi Bibrida plug-in dilengkapi dengan sistem DEM IBYD, yang memiliki penghematan bahan bakar aktif. Versi listrik murni dapat menggunakan sistem penggerak 4 roda, tetapi parameter daya spesifik belum ada pesan yang jelas. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.